Diduga kurang memperhatikan situasi saat melintas, sebuah mobil terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Tulungagung, Jawa Timur. Mobil mengalami rusak parah, namun beruntung dua penumpang hanya mengalami luka ringan. Insiden lalu lintas terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur pada Sabtu 4 Desember siang. Mobil bernomor polisi AG1396SH yang dikemudikan Sukarni, warga Desa Sambidoplang, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, rusak berat setelah tersambar kereta api Kahuripan. Kanit Laka Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Dion Fitrianto mengatakan kejadian bermula saat mobil berisi pengemudi dan seorang penumpang itu melintas pelan dari arah utara menuju selatan. Diduga akibat kurang memperhatikan situasi, pengemudi tidak mengetahui jika ada kereta api yang hendak melintas dari arah barat ke timur. Akibatnya mobil tersambar kereta api pada bagian belakang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kedua korban hanya mengalami luka ringan, lecet pada tangan dan kepala. Dion menambahkan berdasar catatannya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah terjadi 4 peristiwa kecelakaan di perlintasan itu, di mana 3 diantaranya mengakibatkan korban jiwa. Jadi untuk kronologis, itu kereta itu dari arah barat dia hendak ke timur, kemudian untuk Kijang Innova dia dari arah utara hendak ke selatan. Jadi tepat di perlintasan tanpa palang pintu, mobil berjalan dengan kecepatan sedang pelan lah. Pelan, dia tidak naik agak jalanan naik itu, ya seharusnya dia di situ berhenti menengok kanan atau kiri. Namun demikian kendaraan itu langsung saja, Pak. Langsung saja melintas, sudah melewati rel sudah yang paling belakang itu disambar sama kereta api Kahuripan. Di bagian belakang, Pak, ya? Bagian belakang. Kemudian akibat kecelakaan tersebut, ada 2 korban luka ringan dan kerugian material pada kendaraan tersebut, Pak. Kondisi korban gimana, Pak? Tadi luka ringan, Pak. Luka ringan ada lecet di tangan sama di dahi aja, Pak. Dua-duanya itu. Dion menambahkan di perlintasan tanpa palang pintu di belakang kampus UIN 1 Tulungagung itu biasanya ada relawan yang berjaga. Namun pada saat kejadian relawan sedang istirahat makan siang. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memperhatikan situasi ketika hendak melewati perlintasan kereta api. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.